gak mau sekolah lagi juga jadi korban, Pa. Tapi kamu gak boleh kesana hari ini. Papa ada urusan kantor, kalau mau baru besok. Tapi Pa kan... Roy, dengerin papa kamu. Mama gak mau kamu pergi sendirian, jadi kamu harus ditemenin papa. Nurut. Iya, Ma. Pa. Ling-ling, kemana ya? Halo, Roy. Lagi nungguin Ling-ling ya? Iya, Ling. Ling, bantuin Roy ya. Mau minta bantuan apa, Roy? Ling-ling, ikut Roy ke kampung sebelah ya? Iya, siap, Roy. Tapi, Roy gak mau sama Roy. Tahu kalau Roy pergi kampung sebelah. Gak mungkin diizinin. Roy, mau tahu dulu, Mama sekarang lagi ngapain? Roy. Gimana, Roy? Mama kamu ada di mana? Sekarang, Mama lagi terus siang kok. Yaudah yuk, kita langsung kampung sebelah aja yuk. Ayo. Kemanapun kakak pergi, kalian akan terkejar kakak. Tong, lu ngomong apaan, Tong? Lu jangan asal nyeblak, Tong. Lu tuh masih kecil, lu jangan fitnah orang dah. Kakak sama dua teman kakak yang buat kalian meninggal dunia kan? Kak, sebaiknya kakak melakukan karma baik. Kalau kakak gak mau sama kayak teman kakak, kalau kakak gak mau ngaku, kakak bakalan dapat karma buruk yang lebih parah daripada teman kakak. Bahkan kakak bisa meninggal dunia. Roy, permisi kak. Dengan aku gitu aja susah banget sih, dasar manusia. Roy. Roy kemana lagi? Roy. Roy. Eh, Lali. Kamu... cari Roy? Iya, papi tahu Roy di mana. Roy pamit ke kampung sebelah. Papi izinin. Kamu jangan panik, Lani. Si Roy aman. Papi yakin. Ya, kalau keyakinan papi salah gimana? Kamu sendiri kesini, Roy? Enggak, Kak. Roy sama Ling-Ling. Ling-Ling? Iya, Kak. Ling-Ling di sini, Kak. Enggak ada orang. Siapa Ling-Ling? Di situ, Kak. Ling-Ling di situ. Dia memang gak bisa dilihat pakai mata biasa. Soalnya dia itu makhluk astral. Oh, ya udah. Roy. Kamu yakin apa yang kamu lakuin ini akan berhasil? Roy gak tahu, Om. Roy cuma dikasih tahu itu aja lewat mata batin Roy. Ya, Pak. Roy aja gak yakin dengan apa yang kita lakukan. Gimana kita mau berhasil, coba? Di, apa salahnya dicoba? Mudah-mudahan ini cara yang terbaik untuk membuat Alin bisa arwahnya lebih tenang. Kasihan ibu kamu. Hampir setiap hari didatangi sama arwahnya Alin. Ya udah. Sekarang... kakak harus nyiapin apa, Roy? Kakak cuma perlu siapin bambu yang ukurannya sedang, Kak. Yang bilahnya agak panjang. Habis itu, ujungnya satunya tertutup. Satunya lagi terbuka, Kak. Oke, terus ada apa lagi? Kembang tujuh rupa atau dupa atau apapun itu perlu? Enggak, Kak. Emang Roy dukun? Roy cuma sebagai jembatan aja, Kak. Buat nolongin arwahnya Kak Alen. Cuman Kak Aldi doang yang bisa bantuin Kak Alen. Karena Kak Aldi sedara sama Kak Alen. Sebentar, Roy. Kenapa, Ling? Ling mau ngasih pelindung untuk Kak Aldi sama Roy. Sekarang kita harus lakuin apa, Roy? Sebentar, Kak. Kakak, lihat aja sendiri apa yang bakal terjadi. Alen.
Dimana mata saya? Ayo kak, sekarang kita akan cepin gobungnya. Iya Roy. Kita cepin sini Roy. Iya kak, bagian atas itu yang harusnya terbuka. Yang tertutup bagian bawah kak. Lagi. Udah kak, kita tunggu arwah Halen kembali lagi kak. Iya. Duh, papa mana ya? Udah jam segini belum pulang juga. Roy, semoga kamu gak apa-apa ya. Duh, kok tiba-tiba merinding ya? Mama, astaga, ya Tuhan, mama bangun, mama kenapa ini, mama bangun, ma. Apa yang harus aku lakuin ya? Gua harus ngaku, atau gua harus kabur dari kampung ini? Gak bisa, kalau begini terus hidup gua gak bakal aman. Gak bakal nyaman. Astaga! Apa-apaan ini? Siapapun lu, gua gak takut! Keluar lu! Itu suara Len. Lu udah mati Len! Lu jangan pernah ganggu gua! Pergi ya lu! Gatra. Gua Gatra. Ada. Kemana lagi nih? Kita coba ke rumah Alan. Siapa tahu Roy ada di sana. Roy, sampai berapa lama lagi kita nunggu di sini? Gak tahu kak. Sebentar kak. Kaldi, ya. Kita harus cepat pulang. Ada apa? Mama Kaldi dalam bahaya, kak. Kamu lagi teror sama kak Alen. Kamu gak percaya kan, Roy? Enggak, kak. Ayo, kak. Cepet pulang, kak. Bu. Ibu. Bu. Ibu. Alen, anak ibu. Iya, Bu. Ini Alen. Ibu ikut Alen ya. Alen kesepian, Bu. Iya, nak. Ibu ikut kamu. Apapun yang buat kamu bahagia, ibu rela melakukannya.
Ibu mau kemana? Ibu kenapa senyum-senyum itu? Ibu mau ikut Alen, Pak. Mau nemenin Alen. Kasian Alen sendirian. Istighfar, Bu. Istighfar. Sadar, Bu. Bu. Istighfar, Bu. Bu. Bu, sadar, Bu. Alen itu sudah meninggal dunia. Dia sudah beda alam sama kita. Ibu kenapa, Bu? Bu. Ibu. Kaldi. Arwahnya Kalen. Mengganggu ibunya Kaldi. Len, udahlah Len. Kamu gak perlu ganggu bapak sama ibu lagi, Len. Kita sudah tersiksa dengan kehadiran kamu, Len. Ibu, sadar. Ibu, sadar. Jangan ikut campur, Kaldi. Ibu akan aku ajak ke alamku. Aku kesepian, Kak. Kamu kembali aja ke alammu, Len. Kembali, Len. Ini apa yang harus kita lakukan? Kak, sekarang cepat tutup bambunya, Kak. Ya, pakai tangan, Kak. Begini? Ya, Kak. Kak, sekarang baca doa sesuai keyakinan Kakak. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dengar gak, Kak? Iya, Roy. Udah, Kak. Kotorannya kalian, itu juga darahnya kalian, Kak. Sekarang udah bersih kok. Sekarang kita buang yuk bambu itu yang bersih kotorannya kalian ke sungai. Kita cabut, Roy. Iya, Kak. Yuk. Saya lega Roy pulang dengan selamat. Dan saya senang Roy bisa membuat hantu Alen tenang. Dari kisah ini saya bisa mengambil hikmah. Seyogyanya kita sebagai anak janganlah egois. Sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, takkan mengurangin kasih sayang orang tua kepada kita. Saya selalu berharap Roy kelak menjadi anak yang berbakti dan berguna buat orang banyak.